Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Baik, kali ini berjumpa lagi bersama aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi. Nah, video kali ini yang akan aku reaksi itu adalah masih di Aina Abdul, dan kali ini ya mengcover lagu Wajah Kekasih original song by Siti Nurhaliza. Wow. Lagu ini sangat very very terkenal guys di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, dan di mana-mana ya. Aku juga sangat suka lagu ini karena iramanya yang enak didengar, dan tidak sembarangan lagu ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi juga guys. Wow, dan pastinya aku sangat penasaran di sini bagaimana seorang Aina Abdul mengcover lagu Wajah Kekasih. Sebenarnya aku sudah tahu sih dia pasti bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi aku penasaran seperti apa ia mengcover lagu ini. Oke guys, sebelum kita ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang, karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, aku pakai headphone dulu. Yap, aku sudah pakai headphone, lalu langsung saja kita ke videonya dalam 3, 2, 1, play. Wajah Kekasih. Oke. Diawali dengan suara piano, guys. Menyaksikan dedaun kekeringan gugur ke bumi kersang tiada penghuni, tiada mentari awan kesuraman, bagaikan waktu yang terhenti. Oke guys. Kalau aku lihat di awal ini memang ada kemiripan suara dengan Datuk Siti Nurhaliza ya. Dan juga kemarin juga aku ada nge-reaksi Aina Abdul yang cover lagu Siti Nurhaliza juga. Suaranya juga di awal-awal agak mirip, warna suaranya agak sama gitu dengan Siti Nurhaliza. Tapi di lagu itu, di part-part awal dia agak mirip, tapi waktu di ref dia sangat berbeda. Dan di situ dia, Aina Abdul, lebih ini ya, lebih meimprovisasi lagu dari Datuk Siti Nurhaliza. Kalau nggak salah lagunya itu Purnama Merindu. Oke, untuk lagu ini kita lanjutkan lagi. Play. Ku menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan tiada lagi bermaya. Kini kehilangan sebuah harapan. Bagaikan cinta yang terkubur. Lihat guys, dia memainkan tangannya guys. Aku sangat suka ketika Aina Abdul nih sangat pandai ini ya, mengindahkan nada-nada guys. Wow, itu cerdas banget yang dilakukannya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya lagi. Play. Adakah mungkin untukku menghindari gurisan kasih luka di hati? Kecewa ataupun bahagia. Oke guys, di sini sudah mulai guys ya. Tadi di awal tadi terlihat ya, ia menyanyikan lagu ini dengan penuh kelembutan ya, penuh kelembutan. Dan di semakin lama kalau aku dengar, dia semakin mulai fighting ya guys ya. Ya, dan aku curiga dia akan membom nada-nada tinggi di akhir guys.
Aku akan bersiap untuk itu dan kita ke videonya lagi. Aku sangat penasaran, guys. Play. Okay, guys. Enak banget, guys. Dia pintar banget dia apa namanya ya, ngayun-ngayun Kanada gitu, guys. Emang penyanyi yang pintar itu seperti ini, guys. Okay, kita play lagi, guys. Play. Oh, mimpi yang terindah. Jumlah dalamnya. Enak itu, guys. Okay guys. Kalau aku lihat sampai di sini, menurut aku ya masih ada kemiripan lagi atau warna suaranya hampir sama dengan Siti Nurhaliza. Aku nggak tahu nih gimana di part selanjutnya. Okay, kita play aja lagi. Play. Adakah mungkin untuk ku menghindari gurisan kasih luka di hati? Okay guys, sudah mulai berbeda ya. Kalau aku lihat udah mulai dia lebih lebih pandai untuk improvisasi, guys. Semakin lama lagu ini, semakin jauh lagu ini, dia semakin mengimprovisasi. Tadi aku juga mendengar ini, guys, ya. Improvisasi waktu ketika mau masuk setelah intro gitu, guys. Itu paten banget, guys. Okay, kita play lagi aja. Play. Jiwaku rasa apakah kesudahan kecewa atau Okay guys. Kita berhenti sejenak guys ya. Aku mau ngedenger nih di part yang tadi, guys. Wow, itu enak banget, guys. Memang sedap banget di situ. Aku suka banget penampilan dia di situ di part itu. Wow, pinter banget di improvisasi, guys. Okay, kita play lagi. Play. Kita mundur di sini, guys ya. Kita mundur di sini, guys. Play. Play. Aku rasa apakah kesudahan, kecewa atau pun bahagia. Ku yakinkan diri dalam diriku, penawar hanya dari halus di situ, guys. Jumlah dalam nyata wajah. Di situ lebih halus lagi, guys. Enak banget. Merdu banget ya, semakin kesana suaranya semakin merdu aja. Waduh. Aduh. Di sini mulai terasa, guys, warna suaranya udah, warna lagu ini udah mulai berbeda, guys, ya. Cover ini udah mulai
lebih berwarna lagi, lebih enak lagi didengar, dan lebih banyak variasi seperti improv-improv tadi. Wow, kejutan ini memang betul-betul aku tunggu, guys. Aku tahu dia pasti akan memberikan kejutan-kejutan di setiap lagu, dan tidak terkecuali lagu ini. Dan tadi dia telah membuktikan itu. Wow. Oke, kita play lagi, guys. Play. Oh. Enak banget, guys, dengar. Oh. Aduh. Thank you everyone for watching. Enak banget, guys. Wow, suaranya renyah banget ya di awal-awal. Oke, aku tadi mendengar di awal-awal tadi suaranya ada kemiripan dengan Dato' Siti Nurhaliza. Namun ya tadi juga dia pandai ya dan indah mengindahkan nada. Aku salut di situ, guys. Wow, itu salah satu kelebihan dari Aina Abdul. Memang terbukti setiap ia cover dia sangat pintar gitu mengindahkan nada, guys. Wow. Suaranya juga lembut banget, guys. Memang enak banget ya. Ya ampun, dia cerdas banget kalau menurut aku, guys. Dia pandai juga mengimprovisasi dan dia juga berhasil membuat aku kaget dengan apa yang ia lakukan ya. Wow. Dan tadi di akhir juga vibratonya. Oh, ya ampun, itu renyah banget tuh, nggak ada duanya kayak gitu, guys. Memang udah topnya, guys. Enak banget, pokoknya aku nggak ada bosan-bosan dengarkan lagu ini, guys. Memang lagu ini selain dari Siti Nurhaliza, aku juga suka cover dari Aina Abdul ini, guys. Oke, lain waktu aku akan mereaksi lagi Aina Abdul dan semoga ia memberikan kejutan-kejutan lagi untuk aku dan semoga dia lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi ke depannya. Amin. Oke, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan bagi kalian yang suka video ini, silakan subscribe sekarang. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, guys. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.